melintas dengan satu pergerakan kembali mencoba anjay sebar lagi-lagi teri yang dituju Gading mengantarkan Cindy angka dorong bola kembali 1-2-3 wos diberikan lewat satu akselerasi bos ya jadi berdak kasihnya Alon. Baik kembali kita lihat bagaimana untuk lapangan nampaknya di pertandingan ketiga dan keempat. Api Banyu tuan rumah perlahan bola langsung dengan KM Jaya Ciamis dan poin kedudukan 1-0 untuk Api Maju. Baik bergerak mundur ke belakang lewat setor anda yang maturin ke pertandingan atau setor pembagi bola bergerak lewat sentuhan pertama lakukan sudah berbahaya sudah lintang angkat tinggi tri yang dituju safety manis kembali safety dengan satu sentuhan kembali mencoba berhasil posisi terbaik dan satu kembali daripada surat kris satu poin kembali menjadi 2-0 baik 2-0 kembali kita lihat apa terjadi nampaknya bergerak mundur ke belakang lakukan sudah berbahaya dorong bola ke depan langsung jinak di tangan lawan kembali dengan satu pondasi baik kembali bagaimana Kang apa spot kendol terima kasih banyak yes safety ancaman si anak terbang asal Sumedang Larang di bola satu kolaborasi hebat bersama KM Jaya kembali dengan satu sentuhan 1-2 masih Tri Harani lepas Tri cukup cerdik masih Aurel lepas berbahaya Abi maju satu sentuhan tajam kembali sudah Alia Utun satu poin kembali bergeser nampaknya bergeser menjadi poin 3-1 baik 3-1 kembali kita lihat apa yang terjadi lakukan sudah berbahaya masih lintang satu terobosan kembali yang sudah Gading satu poin kembali bertambah menjadi 4-1 baik 4-1 kembali bergerak menuju ke belakang lewat nomor punggung 5 1-2-3 Abi Bayu kembali mencoba mengancam lewat dengan tajam satu perhatikan kembali mencoba dengan satu ancaman berbahaya nampaknya namun ternyata bola melenceng jauh di luar lapangan poin bertambah menjadi 2-4 baik 2-4 kembali kita lihat apa yang terjadi masih saudara Pia bergerak Pia ke belakang lepas Pia lakukan sudah masih kecol satu poin bertambah menjadi 3-4 baik 3-4 kembali kita lihat apa yang terjadi nampaknya nomor punggung 9 saudara Adul atau saudara Pia lepas kembali ras datang bola jinak di tangan lawan satu pondasi sikap lagi-lagi apa yang terjadi ada satu sentuhan kembali mencoba dengan satu ancaman lagi-lagi 1-2-3 tai lepas kembali mencoba dengan satu serangan coba diberikan tidak mengambil resiko ternyata bola sudah meninggal ke lapangan begitu saja di pertandingan Abimanyu Cup 2023 dalam acara sunatan hitanan daripada Alvaro Quinteres. Saya doakan semoga menjadi anak yang berbakti kepada dosa bangsa dan agama. Alvaro Quinteres luar biasa perhatikan. Di satu pergerakan hebat kembali mencoba namun jarak pandang saya terhalang oleh payung. Diperhatikan kembali mencoba dengan satu ancaman berbahaya. Satu luar biasa diperhatikan sesaat. Satu kembali kita lihat apa yang terjadi. Satu poin. 5-5 baik saudara-saudara kembali 5-5 di satu perjalanan mohon maaf bung. Satu kembali kita lihat nomor 4 lepas berbahaya kembali mencoba merasa di posisi terbaik yes satu kembali kita lihat apa terjadi terjal nah 1-2-3 ke belakang tolong satu ancaman berbahaya nampaknya 1-2-3 baik lagi-lagi dorong bola ke depan kembali membantu dengan rekannya cicit 1-2-3 lurus menusuk sana jenis dengan satu pribol ada soal safety tri ada sende satu ancaman diganjal lewat sana Gading masih dibiarkan satu poin 6
5 saudara-saudara. Baik, 6-5 kembali, nomor 4 bergerak mundur ke belakang lewat safety. Satu perhatikan kembali, kita lihat apa. Kuma. Mobil lana. Informasi ini dari petugas parkir yang memiliki kendaraan ras warna hitam. Kereta ras dengan warna hitam, plat nomornya D1305CHA, menghalangi jalan katanya. Silakan dengan kesadarannya ataupun dengan tanggung jawabnya yang mempunyai kendaraan mobil Toyota RAS warna hitam D1305CHA segera hubungi petugas parkir. Terima kasih. Baik, saudara-saudara, kembali kita alihkan pandang mata ke lapangan dan panjang pasan daripada saudara Ambar. 1, 2, 3, dorong bola ke depan lagi-lagi sudah gading. Apa yang terjadi nampaknya saudara Aurel kembali mencoba dengan satu hentakan di barisan paling jauh. Ambar nampaknya terpeleset di belakang dan satu poin kembali untuk Abimanyu. Di satu pergerakan hebat daripada rekan-rekan Abimanyu, juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sponsor, ada Objek Wisata Situ Cipanten. Cipanten, terima kasih banyak Objek Wisata Situ Cipanten. Sekali lagi informasi, apabila Anda ingin liburan, ajak rekan, saudara ataupun kerabat Anda untuk berliburan ke Objek Wisata Situ Cipanten. Ini tiketnya berapa? Bumdes Karya Mekar Gunung Kuning, saya ucapkan terima kasih. The Black Performa, ini tim terbaik di Kota Majalengka. The Black Performa, saya ucapkan terima kasih. CP Rai Raka Agoy Fotografer Jaya Abadi yang nampaknya menyediakan alat-alat bangunan dari kayu. Salam Sumber Cirebon, Talun, Kabupaten Cirebon, terima kasih. Edelweiss Decor Wedding Organizer, apabila Anda ingin hajatan, nikahan ataupun macam-macam hajatan yang ingin tampil menarik di hari yang spesial, Edelweiss Decor Wedding Organizer adalah solusinya. PT Exacorn menerima jual jagung kering, bisa hubungi Bung Dodi. Ada bibit-bibit CP Putra Mandiri Desa Gunung Kuning, terima kasih. Ciande Hijau Daun Desa Gunung Kuning, Cahaya Green Desa Pajajar, Berkah Abadi Desa Gunung Kuning, CP Dian Putra melayani pesanan kasur, busa dan karpet, PD Tumblek Balap bersama AB Rolista Optik, terima kasih banyak. Di satu perjalanan kembali kita alihkan pandangan mata ke lapangan, poin bertambah menjadi 10-9. Diperhatikan kembali daripada Abimanyu lewat jersey kebanggaan berwarna kuning dengan datang kekuatan penuh Alhasil untuk mengambil piala di pertahanan grand final. Alhasil dikalahkan dan satu kembali diperkenalkan. Jaya juga berjibaku di hadapan Anda lewat satu poin 10 sama. Kembali kita lihat apa yang terjadi saudara-saudara. Melintas dengan satu pergerakan kembali mencoba anjay sedap ya adul. Cukup menusuk dengan satu perjalanan dan satu poin bertambah menjadi 11-10. Baik, 11-10. 1, 2, 3 kembali, nomor punggung 5 bergerak mundur ke belakang lewat sentuhan tajam, masih ada Cindy. Lakukan Cindy Utun kembali membantu sudah Fitri, lakukan sudah Aurel. Primo kembali mencoba sudah gading angka tinggi tri yang dituju safety. Si anak muda sudah mulai berani dan beranjak dewasa. Di satu perjalanan si bocah Sumedang larang 12-10 menjadi leading patokan resmi yang terlihat di hadapan Anda. Baik, sudah saudara melintas di hadapan Anda lewat satu perjalanan atau satu lapangan yang cukup licin. Di ketiga keempat, perhatikan angkat yang dituju sikap. Suatu perhatikan kembali di ganjal lewat dua tangan berada jaring dan satu keuntungan poin bertambah menjadi 13-10 bersama Abimanyu. Satu kembali kita lihat apa yang terjadi. Satu pergerakan hebat dalam acara open turnamen, acara tasyakuran hinatan Alvaro Piteras, anak putra dari rekan-rekan dari Usdodi Nabagang. Satu poin kembali bertambah menjadi 11
11-13 kembali kita lihat Abang Terjun nampaknya bergerak mundur ke belakang. Lewat setor andalan yang mengatur ritme pertandingan atau depan belakang. Perhatikan, lagi-lagi keluar menyamping. 14-11. Baik, 14-11 kembali kita lihat apa yang terjadi sudah saudara. Di satu perjalanan kembali nomor pun 3 lakukan sudah berbahaya, masih ada nomor pun 8. Dorong bola ke depan. Lakukan dan poin satu bertambah menjadi poin bertambah menjadi 12-14 di perjalanan ketiga keempat nampaknya kembali dari KM Jaya bersama Abimanyu Ambar. Lagi-lagi Tri yang dituju Gading mengancam poin bertambah menjadi 15-12. Baik, 15-12 kembali kita lihat apa yang terjadi nampaknya. Di mana satu daripada KM Jaya sudah mulai memimpin beberapa poin, 3 poin di depan. Tiga belas, lima belas kembali kita lihat apa yang terjadi nampaknya bergerak menuju ke belakang. 1-2-3 Darul Fitri angkat tingginya dituju ke belakang. Ups, lagi-lagi nampaknya safety kembali dan loncatan kurang begitu menawan. Satu poin kembali bertambah menjadi 16-13. Di satu perhelatan yang begitu membuka ke belakang tiba-tiba sebentar kita lihat apa yang terjadi. Lakukan sudah, dorong bola ke depan. Satu poin bertambah menjadi 17-13. Nanti baut nampaknya dipindah oleh rekan-rekan anak-anak Abimanyu dan tertinggal beberapa poin 17-13. Waktu sudah menunjukkan pukul 4:11 dari diselai ini dilangsungkan ke pertandingan grand final. Langsung saja karena jelas waktu yang cukup sore. Perhatikan di satu perjalanan kembali mencoba daripada ketiga keempat KMJ berhadapan langsung dengan rekan-rekan tuan rumah Abimanyu. Perhatikan satu hempasan sulit bundar coba diracik begitu maksimal. Abimanyu kembali mencoba mengancam lewat. Satu pelan tajam. 1.14-17 di jalur lintasan yang sungguh kosong. Bergerak kembali kita lihat apa yang terjadi saudara Utun. Satu perhatian kembali mencoba dengan satu racikan. Lepas jinak di tangan lawan. Satu pondasi sudah Tri angkat tinggi Gading. Lagi-lagi Gading. Satu ancaman Gading kurang begitu memukai sehingga poin bertambah menjadi 15-17. Dan 2 poin saja untuk menyamakan kedudukan 2 poin di pertahanan yang begitu memukau. Satu teror ataupun ancaman coba diperhatikan. Lewat satu pondasi berbahaya angkat tinggi Cus. Lagi-lagi hantaman jeli daripada Parabol. Kendis Cahara nampaknya diganjal lewat 3 tangan. Perhatikan Cindy. Angka dorong bola kembali 1-2-3. Wos. Ras nampaknya nomor 9 menghasilkan poin peruntungan. 18. Poin kembali bertambah nampaknya menjadi 16-17. Baik 16-17. 1-2-3 lakukan sudah. Membantu dengan rekan Allah sebagai Sera Ribeiro. Lagi-lagi Gading. Satu poin kembali bertambah nampaknya dan poin jelas menjadi 17 sama. Kembali kita lihat apa yang terjadi. Masih Etun timang-timang sebentar. Lakukan sudah dengan cukup jeli. Safety membantu dengan rekannya lagi-lagi Tri. Lakukan sudah kembali. Masih ada nomor 9. Lagi-lagi pulang sudah Kendis. Masih diselamatkan. 1-2-3 dorong bola ke depan masih Pirani. Cocok dari belakang Aurel. Angkat tinggi Fitri. Cups. Lagi-lagi tajam sangkui karena banyak nomor 9 menghasilkan poin peruntungan. Satu poin kembali bertambah menjadi 18-17. 18-17 nampaknya Abimanyu memimpin satu. Woi! Woi! 18 sama nampaknya bergerak mundur ke belakang lewat nomor pun 1. Gading 1-2-3 timang-timang sebentar. Timang-timang sebentar lakukan sudah dengan cukup tenang sudah jarak.
Okay. Di jalan. Siap. Ini informasi lagi dari petugas parkir yang mempunyai kendaraan yang berada di jalan dengan plat nomornya D1305CHA, mobil hitam. Oh iya, beras. Manahan banyak. Sekali lagi, ini yang mempunyai kendaraan Terios warna hitam yang diparkir di jalan dengan plat nomornya D1305CHA. Silakan hubungi saja rekan-rekan petugas parkir. Awas teman. Porsi mana, porsi? Ya, terima kasih. Silakan hubungi saja petugas parkir. Baik. Terima kasih banyak. Kembali kita lihat pada mata lapangan apanya poin bertambah menjadi 19-20. Lakukan sudah. Posisi selamatan kembali daripada Abimanyu, kembali mencoba mengancam. 1-2-3 poin bertambah menjadi 21-19. 21-19 dan 2 poin menjadi leading patokan yang terlihat di hadapan Anda bersama rekan-rekan YouTuber yang nampaknya ke tadi diperhatikan. 1-2-3 lepas berbahaya dan masuk dibiarkan. 1 poin 22-19 nampaknya KM Jaya tercecer cukup jauh di barisan paling belakang. Satu kehormatan kembali dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan konten kreator ataupun YouTuber yang nampaknya ikut andil atau meramaikan di Abimanyu Cup. Almirwan Tarkam Garut, perantau ofisial Repan Tarkam Idi Permana Polibal, Udin Barbara, Atika Jaya KDS Sport TV, ZJ Sudirja Polibal, DNS 64 Polibal Raginang Channel, pembajak Polipajar HD Sport, Ia Imron Polibal, bersama kamu ofisial Poli Galeri Polipanjalu, AAP Sport Polibal Tarkam. Terima kasih Bung Apep, pisangnya mendarat mulus di redaksi kami. Terima kasih Bung. Ada rekan-rekan Dawi Bager 3R Polibal bersama rekan-rekan yang ikut hadir, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan poin pembuka 23-20 di ketiga keempat. Baik, sudah kembali melintas di hadapan lewat satu sentuhan kembali mencoba. Hai! Satu terobosan terbaru 21-23. Perhatikan di Polibal Abimanyu Cup 2023. Dan kita lihat apa yang terjadi. Pergantian pemain, Gading ditarik mundur keluar dan masuk Anis. Perhatikan kembali satu tenaga baru yang diluncurkan oleh KM Jaya. Masih satu Sebebek. Bahaya Sebebek dengan satu sentuhan kembali mencoba, namun ternyata bola melenceng jauh di lapangan. 24-21. 24-21. Di satu perjalanan atau lapangan yang deras telah terjadi cukup hujan. Licin nampaknya, perhatikan. Ada Sir Adul lakukan sudah berbahaya nampaknya. Satu poin kembali bertambah menjadi 22-24. Baik, 22-24. Perhatikan di satu perjalanan cukup memukau. Satu kembali kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya menjadi poin 22-24. KM Jaya Ciamis lepas. KM Jaya Ciamis Jawa Barat kembali mencoba dengan satu ancaman berbahaya. Satu di awal perjalanan. Lagi-lagi kembali sudah tenis dan lakukan sudah tenis. Lagi-lagi KM Jaya sentuhan tajam dengan satu ancaman Yus Cos. Lagi-lagi perhatikan di satu perjalanan si anak muda yang cukup menarik. 23-24. Perhatikan 23-24 di 1-2-3 lepas berbahaya. Aurel sang liber anti gecor. CBB kembali untuk dari belakang. Masih dibiarkan masuk. 1-2-3 orang kembali. Masih selamat dan kembali mencoba dengan satu ancaman. Lagi-lagi poin bertambah menjadi 25-23. Baik, 25-23 nampaknya permainan kembali segera dilanjut. Karena jelas yang 30 poin berarti dialah yang juara. Perhatikan kembali kita lihat dengan satu sentuhan kembali mencoba dengan satu serangan. Yes, poin pembuka daripada si anak muda asal kota Sumedang Larang. Lewat loncatan yang masih nomor 4 ada sudah Bang Sakti. Perhatikan
Kembali Slow Sunday bergerak mundur ke belakang lewat satu manuver yang sulit digenggam oleh lawan. 2-3 kembali mencoba dengan satu ancaman masih. Apa yang terjadi? Lagi-lagi Abimanyu 25 sama nampaknya 5 poin saja yang akan mereka lalui di barisan paling jauh nampaknya. Bagaimana kembali untuk Belanda? Perhatikan kembali mencoba dengan satu ancaman berbahaya. Kita lihat apa yang terjadi. Sikap lagi-lagi ambang angkati yang dituju ke belakang. Yes! 1-2-3 kembali mencoba sudah awal. Yes. Lagi-lagi yang dituju. Hei. Masih kembali dengan gayanya bagaimana? Satu gendis, apa yang terjadi? Dorong bola ke depan, out. 1-2-3 ambar. Lagi-lagi dorong bola ke depan, 1-2-3 Sika. Ancaman kembali, gendis kembali mencoba menyambar lewat 2 poin. Seraus, sawer menyawer, nampaknya sudah mulai berulah atau sudah mulai kepancing di barisan paling belakang. 26-25 bos. Perhatikan satu serangan coba diberikan angkat. Perhatikan kembali mencoba dengan satu serangan coba diberikan lewat satu akselerasi. Tos. Lagi-lagi. Kedis. Nomor 8 nampaknya perhatikan saat. Di satu perjalanan kembali mencoba merasuk di posisi terbaik. Lagi-lagi kembali nomor 3 bergerak mundur ke belakang. 1-2-3 nomor tim out kembali dipintar nampaknya dan poin pertama menjadi 27-25. Sawer lah. Mantul. Wah. 2 kali apas 26. 26-27 nampaknya Suranis bergerak mundur ke belakang. Kita lihat apa yang terjadi nampaknya bergerak mundur 1-2-3 lepas berbahaya dengan satu sentuhan. Dorong bola ke depan masih apa yang terjadi. Selamatkan kembali daripada rekan-rekan KM Jaya Ciamis. Lepas KM Jaya kembali dengan satu pondasi berbahaya. Sikat. Ancaman jeli nampaknya. Satu perhatikan kembali mencoba dengan satu ancaman berbahaya. 1-2-3 1 poin. Baik 27 sama kembali kita lihat apa yang terjadi masih Anis. Kita lihat apa yang terjadi mengambil sep dengan cukup jeli ataupun tenang. Satu pondasi masih kendis. Satu kembali dan poin pertama menjadi 28. 27. 28 dan 27 kembali terlihat jelas. Satu poin kembali 28. 27. Baik sudah kembali melintas di hadapan Anda. Perhatikan saat. Kali 28 sama. 28 sama nampaknya kembali kita lihat apa yang terjadi sekarang. Di satu perjalanan daripada KM Jaya kembali mencoba memimpin. 1-2-3 kembali kita lihat apa yang terjadi. Lagi-lagi. Satu poin kembali bertambah 29. 28. Satu dibuka mencari kemenangan nampaknya. Diperhatikan saat kembali mencoba. Satu anggap lepas cukup cerdik adul. 1-2-3 adul dengan cukup jelinya lagi-lagi bola tajam. Masih selamatkan. Dorong bola ke depan masih apa yang terjadi? 1-2-3 masih cos. Dan game poin 30-28. Jadi jelas untuk juara ketiga yaitu rekan-rekan Abimanyu. Untuk juara keempat rekan-rekan dari KM Jaya Ciamis.